Oke guys, di sini ada mudguard untuk Toyota Veloz. Sebelum pemasangan, kita lihat, kita unboxing dulu kemasannya. Nah, ada apa aja di dalamnya? Ini dia guys, masih dibungkus plastik ya, mudguard. Ini satu setnya itu depan belakang kanan kiri ya guys ya. Ini untuk yang bagian kiri depan belakang. Ini untuk yang sebelah kanan depan belakang. Ini udah ada tandanya ya guys ya. Di sini ada FR dan ini ada RR. Rear right sama front right. Dan ada apa lagi? Oh, ada baut. Ada skrupnya guys. Nanti ada bagian yang kita skrup untuk pemasangannya. Untuk caranya gimana? Langsung kita ke pemasangan aja guys. Come on. Oke, sobat Auto Project, setelah tadi kita unboxing untuk produk mudguard-nya ya yang dari Auto Project, sekarang waktunya kita pengaplikasiannya di mobil Veloz. Let's go. Ini caranya seperti ini ya guys. Nah, ini tersedia baut juga untuk pemasangannya. Sama kita bikin lubang dulu di sini. Kita pasang. Bagian kiri depan ya. Sekarang tinggal yang belakangnya guys. Kita ke bagian belakang. Oke guys, untuk pemasangan mudguard belakang ya, untuk bagian kiri kanan itu untuk Toyota Veloz sama. Sama kita pasin dulu nih ya. Lihat di sini. Nah, pin clip yang ini kita buka dulu guys. Pin clip bodinya. Jadi ada tiga ya clipnya, 1, 2 sama yang di sini 3. Kita pasin dulu, pasang dulu yang satu di sini tengah. Sambil kita tekan ya, sampai bunyi klik. Oke sahabat Toto, untuk pemasangan mudguard pada Toyota Veloz untuk yang sebelah kiri ya, bagian depan dan belakang sudah terpasang ini. Untuk sebelah kanannya, bagian depan dan belakang pun kurang lebihnya sama untuk urutan pemasangannya. Jangan lupa subscribe channel YouTube kita dan follow akun Instagram kita ya. Auto Project, bikin mobil auto keren. Thank you.